sore guys, saya sekarang berada di Jalan Gunung Samputan ini, tepatnya di Gang Lebak 1 ini. Nah ini di depan kafe Aget Bisa ini. Nah ini lihat situasi saat ini di kafenya ini. Nah ini banyak sekali nih para tamu-tamu ini. Sekali coba lihat. Nah, ini para tamu-tamu yang sedang lagi menikmati pizza kafe ini. Selamat sore mas. Iya, selamat sore bapak. Mas gimana mas? Untuk sementara ini apakah rasanya dari warung ini apa saja yang buat? Kalau dari segi makanan memang benar-benar enak pak ya. Khususnya kemarin saya sempat order banyak itu ada pizza, ya itu lumayan, ada pizza white sama pizza black. Dari rasa emang teman-teman ngerasain enak banget. Pada banyak tanya beli di mana? Iya. Terus dari segi minuman lengkap, lengkap. Mungkin anak-anak muda yang cocok pingin nongkrong-nongkrong, kopi ada, kayak semacam amer-ameran gitu kan. Terus minum-minuman yang kekinian lah gitu kan. Itu ada semua di sini pak. Ini mas berapa kali sudah singgah di kafe Get ini? Di sini saya baru 2 kali. Kenapa saya baru 2 kali? Yang pertama aja udah memberikan kesan yang enak pak. Dari rasa, makanya saya kembali lagi. Gitu. Ya, mas sebagai apa mas profesinya sekarang? Saya di properti. Nama propertinya PT Juragan 88. Itu kita ada di Jalan Buana Raya pak. Itu kantor kita. Kita juga bekerja sama dengan developer-developer besar, termasuk owner-owner yang punya lahan besar tidak punya skill untuk menjual. Kita agennya pak. Oke. Mas siapa mas? Saya dengan Wahyu pak. Mas Wahyu terima kasih ya atas penjelasannya. Oke terima kasih atas penjelasan mas Wahyu nih. Ini sebagai pelanggan setianya Aget ini. Iya. Nah ini mudah-mudahan untuk ke depan kafe Agetnya ini siap. Lancar ya mas ya. Iya. Terima kasih pak. Terima kasih mas ini ya. Sekarang mau bincang-bincang zaman ownernya ini. Nah, selamat sore mbak. Mbak, sedikit aja, Mbak. Iya, selamat sore, Mbak. Gimana, Mbak, untuk sementara ini usahanya ini apa saja yang kita jual? Oh, yang paling best di sini pizzanya ya, Pak ya. Pizzanya udah toppingnya sama apa harga menyesuaikan dan murah sekali di sini. Untuk sementara bagaimana, Mbak, respon dari masyarakat? Bagus sih. Sementara alhamdulillah ya. Dengan Mbak siapa? Dengan Anita. Mbak Anita, terima kasih atas penjelasan ya. Mbak Anita ini sebagai ownernya Aget di kafe ini. Bagi masyarakat yang lewat di depan Lebah ya. Saputan ini silakan merapat di kafenya Mbak Anita. Ya. Oke, mudah-mudahan usahanya lancar Mbak ya. Dengan adanya musibah yang begitu melanda Indonesia khususnya Bali juga banyak pengusaha selama ini kolaps semua dan pengusaha berhotelan, restoran, mudah-mudahan untuk ke depan Bali bangkit lagi perekonomian. Dengan adanya musibah ini, kita sebagai jurnalis ingin mengangkat para pedagang dan pengusaha selama ini dan mudah-mudahan dalam menjalankan tugas kita dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Oke, sampai jumpa lagi ya Mbak ya. Atas laporan kami dari reporter Lokal Dewata News dari Pulau Dewata. Jangan lupa subscribe dan tombolnya guys.